Desa Cipancar merupakan salah satu desa dari 93 desa di Kabupaten Sumedang yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak tahun 2018. Untuk desa yang ikuti pilkada serentak di Sumedang Selatan berapa jumlahnya, Pak? Ada 3 desa. Desa Cipancar, Pagita dan Citengah. Meningkatkan fasilitas. Fasilitas itu ada berupa bangunan atau ada berupa pelatihan. Payung seserangan. Anu pangimpin anu utami Ibu Sadayana. Digana ngajalankan sanes kanten program. Program anu utami tentu bidang. Saya urur bahasa bagus. Alhamdulillah tak mau menjuru apa-apa. Sadayana sarana administrasi sarayana. Tak kala aya masalah di desa pembangunan. Saprat suatu desa ada di pimpinan desa. Betul? Oh. Tadi dikatakan. Tahapan demi tahapan proses pemilihan kepala desa Cipancar telah dilaksanakan. Dari mulai pembentukan panitia pilkades pada tanggal 25 Juni sampai dengan 2 Juli 2018, hingga pada penetapan dan pengumuman calon kepala desa yang berhak dipilih. Saya ini merangkap sebagai ketua pemilihan kepala desa, juga saya sebagai tokoh masyarakat, itu mengharapkan hal ini akan terjadi dengan betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari hasil seleksi bakal calon kepala desa, terpilihlah 5 calon kepala desa Cipancar, yaitu 1. Dadang Kusnendar, 2. Yusman Komara, 3. Sumana, 4. Suherlan, dan 5. Apir. Untuk masa kampanye calon kepala desa Cipancar dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2018 yang dibagi menjadi 2 tempat kampanye, yaitu di RW 02 Dusun Cijaha dan di RW 04 Dusun Kukulu. Sedangkan untuk masa kampanye debat calon dilaksanakan di kantor kepala desa Cipancar. Kita melaksanakan aktivitas kampanye. Bahkan pada hari yang ketiganya adalah kampanye di sini dua arah. Di dalam artian dialogis itu berjalan. Bukan hanya monologis tapi dialogis berjalan. Dan itu pun bisa terkendali. Ternyata para calon kepala desa ini kami sangat percaya. Ini masyarakat akan memilihnya hati-hati sekali. Menjelang hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, panitia pemungutan suara kepala desa Cipancar tampak sibuk mempersiapkan kelengkapan baik administrasi maupun persiapan alat dan tempat pemungutan suara. Pak, sejauh ini persiapan untuk pilkades sudah sampai mana, Pak? Ya, persiapan untuk pilkades seperti yang kita tahu ya. Orang-orang masih pada merias untuk suasana besok. Kami ciptakan suasana yang semarak, kondusif, kemudian lagi penuh dengan ketenangan, kedamaian. Dan kalau kita lihat kesiapannya kurang lebih sampai dengan saat ini, insya Allah lah untuk pol 100% menjelang nanti sore mungkin. Untuk 80% yang sekarang ini sudah administrasi dan segalanya kita sudah persiapkan. Menurut Ketua Panitia Pilkades Cipancar, Toto Satori, menuturkan, proses pemungutan suara dibagi menjadi 2 TPS yang dipusatkan di GOR Kantor Kepala Desa Cipancar. Untuk teknis, Pak, seperti apa teknis untuk besok? Teknisnya, ya seperti biasa, dalam masalah teknis, pencoblosan, seperti biasanya bagaimana cara orang mencoblos seperti pada pemilihan kemarin, pada masa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, gitu, kemudian Bapak-Bapak, itu hampir sama saja sih identik seperti itu. Cuman bedanya sekarang itu dalam satu desa biasanya terdiri dari beberapa TPS, gitu.
Kalau sekarang hanya dibuat 2 TPS saja, seperti kita lihat boleh diambil gambarnya ya. Ini yang sebelah kiri sini, kemudian ini yang sebelah kanan untuk TPS 1 dan 2. Gitu lah. Nah, itu seperti itu. Jadi masyarakat akan datang ke sini semuanya pilih di Desa Cipancar akan masuk ke sini, jadi akan ramai benar untuk besok hari. Dipusatkan di sini itu loh. Jam 7 lebih, yang seharusnya di jam 7 sudah dimulai. Untuk itu, saya mohon kesiapan kalian semua selaku panitia, siap untuk melaksanakan tugas. Dan ingat, kejujuran dan penuh perhatian kepada mereka, perlakukan mereka dengan cara lemah lembut setiap kali yang ada mereka pencoblos yang datang. Itu awas jangan ada kesan, ada kesulitan buat mereka. Siap semua? Siap. Jawab yang tegas. Siap. 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 Tunjukkan identitasmu. Tunjukkan segala kreativitasmu. Kemudian laksanakan tugas. Silakan. Ini sudah mulai penggojlogan, ini sudah mulai ujian, ini sudah mulai pengenalan kepada saudara-saudara sekalian. Untuk itu, maka silakan Anda pilih mana yang paling cocok untuk Anda untuk mengemban tugas sebagai Kepala Desa Cipancar. Catatan dari panitia, jangan terpengaruh dengan hal-hal isu sana isu sini, tapi pancet pada diri sendiri bahwa inilah pilihan saya, itulah yang harus ditentukan. Jaga sikap, jaga mentalitas, jaga lingkungan dan segalanya demi ketertiban kita semua sebuah masyarakat Indonesia. Kesananya umumnya adalah untuk ketertiban Indonesia itu sendiri. Ingat bahwa NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan ada unsur-unsur yang hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Hidup merupakan sebuah pilihan. Pentingnya menentukan pilihan adalah hak setiap manusia. Begitu pula dalam hal memilih pemimpin. Pemilihan kepala desa secara serentak gelombang kedua yang dilaksanakan pada hari ini, tepatnya tanggal 17 Oktober tahun 2018, seyogianya merupakan amanat dari pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Sumedang juga berharap agar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Sumedang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, aman serta damai. Pada hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, terlihat antusias warga masyarakat Desa Cipancar yang ingin menyalurkan aspirasinya sudah memadati tempat pemungutan suara sebelum waktu pemungutan suara dibuka oleh panitia.
Sa. Dua. Dengan sangat takjub ya. Kemudian juga saya nilai dari awal sampai dengan barusan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dihadiri ya secara total sebetulnya 2240 sekian lah ya secara total. Kemudian lagi yang datang sedemikian antusias sampai pertama kali datang tadi terlihat ya itu berjubal di depan pintu. Ya alhamdulillah bisa dikendalikan dengan baik dan tidak ada satupun yang mendatangkan sesuatu yang yang kurang baik. Semuanya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah lancarnya pemilihan ini tentu saja atas dukungan semua, baik itu aparat desa, BPD, kemudian lagi Muspika dari kepolisian dan segalanya ya, termasuk juga kepiawaian teman-teman panitia yang terus terang saja siang malam bekerja. Saat ini adalah ditumpahkan segalanya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi artinya kami merasa puas dengan hal seperti ini. Seluruh masyarakat Desa Cipancar, berdasarkan hasil pemilihan yang terlaksana pada hari ini, 17 Oktober 2018, maka jatuh kepada jumlah pemilih sebanyak 588 orang, yaitu calon kepala desa nomor 2